melakukan kali ini dan satu permataan bola kurang sempurna dalam melakukan Petri. Masih kembali dari pancakan Nopan. Dengan diserang servis akan Mahfud sempurna lakukan Aditi melakukan kali ini dan satu permataan bola kurang sempurna dalam melakukan Petri. Masih kembali dari pancakan topan yang dituju, satu asis kurang sempurna dari Sayuti dengan angka bertambah bagi Putra Bola Purwo 1-0. Masih kembali lakukan Mahfud sempurna timbulannya Sayuti, satu sepanjang angka cukup tancap lakukan angka dengan angka berjalan sama mendudukan satu sama. Masih angka servisnya angka dan kali ini luar biasa bang angka menemukan angka 2-1. Masih angka servisnya angka sempurna lakukan timbulannya Mahfud Febri yang dituju dan luar biasa satu gelongan perasaan Febri dengan angka Putra Bologrowo bersama. Masih Komar servisnya Komar sempurna Nopan timbulannya Sayuti Nopan dari itu Nopan cukup tajam akan Nopan berikan angka kembali Putra Bonsa 3-2. Masih Sayuti servisnya Sayuti sempurna timbulannya Mahfud satu penempatan banyak Edi percobaan banyak Sayuti satu sepatnya Rizky membelah pagar kurang sempurna Febri berikan angka tim Putra Bonsa 4-2. Masih servis kembali luar biasa berjibaku libero satu spike-nya Febri pelan tapi pasti si bocah ajaib menembakkan angka Putra Bologrowo 3-4. Nampak Febri servisnya Febri sempurna lakukan tinggi bola kali ini lakukan Rizky mampu dipertahankan dan tidak diberikan ruang gerak luar biasa Twinor berikan angka kembali Putra Bologrowo berbagi angka 4-4. Masih Febri servisnya Febri sempurna timbulannya Sayuti Rizky yang dituju Rizky melapangkan kurang sempurna dilakukan Putra Bologrowo 5-4. Apa Nopan konsentrasi Nopan servisnya Nopan sempurna timbulannya Mahmud satu spike lakukan Andy Por kembali memerintahkan satu lakukan kali ini Twin Nor penempatan bola pelan tapi pasti sentas bola lakukan Rinor berhasil kembali berbagi angka 5-5. Nampak Twinor serangan servisnya Twin lepas sudah sempurna cuman banyak Rizky lanjut dari 7 kali ini Muklis luar biasa servitas bolnya Muklis berhasil mendapatkan angka berbalik satu angka Putra Bonsa kali ini 6-5. Masih Muklis servisnya Muklis semuanya Eko satu lakukan kali ini Ferry lepasan bola kurang sempurna Ferry memberikan Aden dan kurungan pagar betul luar biasa lakukan Putra Bologrowo berikan angka 6-6. Masih Edi War servisnya Edi Pur seberakan Rizky satu tempat kembali Sayuti kali ini Ade dari 7 lagi-lagi tidak diberikan ruang gerak luar biasa berbalik satu angka 7-6. Masih Edi Pur servisnya Edi Pur luar biasa berikan angka 8-6 sekaligus tadi ketemu out pertama di set yang kedua. Edipor servisnya Edipor sempurna dipulangkan kali ini Aden yang dituju Aden luar biasa tanpa pengaruh berarti Aden berhasil dengan angka Putra Bologrowo 7-8.
Masih nampak rezeki saya mencari rezeki sempurna Eko. Tiba lakukan kali ini dan satu asis kurang sempurnanya Makor. Kembali berbagi angka 88. Masih servis rentan lepas sudah sempurnanya Komar. Dapat melakukan 3 meternya Edipur. Lompok lakukan kembali. Sayu dia dituju 3 meternya Kenopan. Penempatan bola kali ini 1. Penempatan bola kurang sempurna lakukan Mahfud. Berbalik 1 angka 98. Masih Rizky servisnya Rizky. Sebenarnya Komar. Dapat banyak Mahfud kali. Penempatan banyak Ferry. Mampu menekan kembali 3 meternya Rizky. Kurang sempurna berawal dari kesalahan asis dan Sayuti. Kembali akan kembar terjadi 99. Nampak Ferry servisnya Ferry. Berbiasa Ferry sempurnakan Sayuti. Satu sebabnya Adin. Lagi-lagi Adin. Kembali berbalik 1 angka 109. Masih kembali Adin servisnya Adin sempurna lakukan. Tinggi bolanya Mahfud. Satu sebabnya Komar. Belakang dua pakar kurang sempurna Kanopan berikan angka 10 sama. Masih Mahfud servisnya Mahfud. Kali ini dibalas tuntas. Lewat kesalahan servis rekan Mahfud berikan angka Bonsa 11-10. Nampak angka servisnya angka sempurna lakukan. Tinggulannya Mahfud. Satu sekali lakukan Komar. Tanpa ada kawalan berarti Komar luar biasa berikan angka kembali 11 sama. Luar biasa saling berbagi angka kali ini. Komar konsentrasi servisnya Komar. Semuanya Adin tinggal lakukan kali ini 3 meternya Rizky. Luar biasanya Rizky sempurna lakukan berikan angka 12-11. Masih Sayuti servisnya Sayuti. Semuanya Komar tinggal lakukan kali ini Febri. Si bocah ajaib terbang tinggi Febri angka 12-12. Konsentrasi Febri lepas sudah sempurna. Tinggi bolanya Sayuti. Satu sebabnya Rizky tidak diberikan ruang gerak. Bagian angka kembali berbalik 1 angka 13-12. Masih si bocah ajaib servisnya Febri sempurna lakukan di perok kayu. Jaman banyak Sayuti. Kematan banyak Lopan. Berci paku Komar. Satu sebabnya winner. Satu tas bolnya Twinor luar biasa berhasil kembali dengan angka Putra Wonokurowo 14-12. Masih Febri servisnya Febri sempurna lakukan dan kami satu asis sampai Febri. Febri Caman lakukan Komar sempurna kali ini. Doi luar biasa lakukan Edipol tidak ada kembali Putra Wonokurowo 15-12. Masih si bocah Aceh servisnya Febri melebar. Bukan Febri dengan angka Putra Bonza 13-15. Nampak Nopat servisnya Nopat. Serangan servis luar biasa Jaman Banyak Mahfud. Satu asis kurang sempurna Mahfud. Berikan angka menipiskan dari angka 14-15. Masih kembali Nopat serangan servisnya Nopat. Melebar. Kepada pas sempurna kali ini berikan angka 16-14 gelgus dari ketepat kedua di set yang kedua. Winor serangan servisnya Winor luar biasa lakukan Winor pematang bola kurang sempurna dan Muklis berhasil berikan angka 17-14. Masih di servisnya Win. Satu servis lakukan lepas sudah sempurna kali ini Jaman Banyak Sayuti. Lompok lakukan Rizky. Jaman Banyak Edipor. Satu spek kali ini Ferry. Luar biasanya Ferry membela dua pangkat segera dan Adin lalu berikan angka 18-14. Masih Twinor servis jatuhi kurang sempurnanya libero dan kali ini jangkauan bola kurang sempurna ke Muklis berikan angka 19-14. Masih Twinor servis jatuhi
meragukan libero satu perbuatan banyak dan kami pulang cepat memukulkan lobet libero satu perbuatan kembali dan menghilangnya handphone harga satu tajam dengan angka 20 tajam. Masih kembali di servis Candui satu perbuatan bola luar biasa Candui Nur hampir mentahkan kembali di belakang mampus Ferry aduannya Ferry kembali Sayuti Rizky yang dituju dan pagar rapat sempurnanya Edipur berhasil memakan angka kembali 21-14 dapat minor servis jatuhi prasebenarnya libero 3 meternya nobat roll dari asis kurang sempurnanya Sayuti berhasil memberikan angka kembali 22-14 asin sang berlok angka terbacakan mesin angka di nol servis jam minor melebar dengan nafas Putra Bonsa 12-22 masih mokles servis jam mokles sempurna lakukan di periode timur kali ini Ferry luar biasa cukup tajam dengan Ferry hasil beri angka kembali Putra Bonsa angin sekitar 23-15 masih kembali servis yang ini pun sempurna Sayuti dan satu perempatan banyak Mahfud berhasil menggagal kali ini diserang dan menggagal Mahfud berikan angka Putra Bonza 16-23 nampak Rizky servis dan Rizky melebar angka kemenangan 24-16 nampak Ferry servis dan Ferry kurang empat kali ini kurang sembilan libero jangan lupa jangan lupa pamerintahkan dan kurang sembilan peri kali ini berikan angka Putra Bonsa 17-24 pasti Adin cerminnya Adin sempurnanya Eko tinggal empat kali ini satu empatnya Edipur menutup angka di set yang kedua Eko mengatakan tim Putra Bonsa ke babak final dan kami ucapkan terima kasih kepada tim Putra Bonsa karena telah berpartisipasi di turnamen kompetisi 2020.